Wabuh, salam internet, Bang Zudi sini, dan welcome back to video game Grand Theft Auto San Andreas Full Mode No Cheat. Ciat, lama banget Bang Scott gak lanjutin ini, sorry banget nih. Semenjak update Clash of Clans menyerang, ini GTA jadi terabaikan. Tetapi gak apa-apa, kita bakalan langsung aja kita bacakan dulu komentar-komentar yang bagus dari Scotlanders. Komentar pertama dari Ice Channel. Bang, gue punya saran buat lo bang. Ini sedikit saran dari gue, semoga bermanfaat. Jangan tersinggung dengan isi saran gue, karena saran gue bersifat membangun bang. Oke, okay, thanks bang. Semoga saran gue bermanfaat. Argana di Pradana, Bang Scott, setelah tamatin GTA, Bang Scott mau ngapain lagi? Kalau misalkan GTA SA udah tamat ya, gue bakalan mainin GTA yang lainnya gitu. GTA PS1. Enggak, GTA yang ini nih, yang kayak gini nih. Iya, jadi kita bakalan berhijrah ke game yang modern. Tapi tentu saja kita harus berfokus dan melanjutkan misi-misi di GTA SA yang ini gitu kan. Oke, let's go. Apa yang gua bawa itu? Udah lama banget gua kagak main game kayak gini, jadi lupa gitu tentang apa yang gua bawa tadi. Alright, oh ya, Terakhir kita abis, apa namanya, kencan ya. Kencan indah gitu, untuk membuka misi Robby ngebankin Caligula gituan lah. Buset dah, rame banget, gue baru inget. Edda, baru juga main GTA lagi udah bintang satu aja Bang Scott. Dan ya, untuk selanjutnya gue bakalan ke misi yang dolar dulu. Berarti misi sama Uzi-Uzimu lagi. Dan alright, let's go. Deket ya, gak terlalu jauh banget. Mau dibawa kemana? Pas banget. Oke. Dapat pentil kuda. Pentil kuda apa namanya? Apa namanya itu? Tapal kuda, pentil kuda lagi. Alright, let's go baby. Cop wheels. Alright, here's the plan. It's all about the art of deception. Tunggu bentar, kayaknya ada yang kurang deh. Kayaknya ada yang kurang deh. How does the mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo. Stripes for Mr. Zero here. Wah, mami gua. So, we gonna steal ourselves an armor car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me and we gonna go get some cop weed. Alright, kita kayaknya bakalan mengambil sesuatu dari polisi, cuman tunggu sebentar karena gue baru ingat bahwa gue harusnya makan mie. Saking lamanya gue harus sampai lupa kebiasaan dan tradisi Bang Scrotum. Bang Scrotum dong. You need to steal for police bike at them gets blablabla. Gak peduli, tunggu sebentar ya. Indomie seleraku anjay. Duriana gitu. Belum bisa gue makan karena masih panas. Kita ngapain? Oke, gue pinjam. Oh, Pak. Ini ngeselin banget sih mobil taksi. Bentar. Ada waktunya, buset dah gila. Tadi mobil gue melintir. Oh, mamma mia, pizzeria. Ada waktunya. Kita harus ngapain? Gue lupa. Oke, target kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, yang paling kalau gua misi biasanya mulai dari yang paling jauh dulu karena dia paling jauh. Alright. God. gua lupa kalau misalkan, ya ampun, mobil cakep-cakep ngepot-ngepot mulu, kesel dah gua seriusan. Benar-benar bikin Bang Scott agak sedikit menyesal. Holy ballsack. Ini gua juga pakai mod lalu lintas padat lagi. Aduh. Gue benci pakai mobil ini. Nyesel banget sumpah, ngabisin waktu gue aja yang berharga. Oke, misi pak. Ampun ini. Stop, mobil gue udah berkabut. Stop, mobil gue udah hitam. Oke, ini tempat yang pertama seperti ya. Ngambil apa? Dan ngambil motor polisi. Oke. Boom. Misi bapak, ambil. Oh my god. Oke, motornya berasap, cuman gak apa-apa. Drive the bike to the packer truck. Ngapain lagi ini? Beda lagi. Oh lala, kesana. Oke, berarti kita di apa, jalan tol yang pertama kita harus ambil.
cara naik jalan tolnya gimana? Lewat sini kayaknya ya. Semoga benar. Ya benar. Oke. Good. Buset, langsung bintang 2. Eta bujeng. Alright, gua ngerti nih kayaknya. Kita harus, ini pernah ada yang pernah ngomong juga nih. Misi ngambil 4 motor buat kita stuck di truknya. Oh, Kidori, itu dia truknya. Truknya kejebak macet dengan saatlah luar biasa indah. Wah, terima kasih buat dorongan dan motivasinya Bapak Polisi. Alright, apakah ini saat ini satu seperti ya? Oke, Carl, indah banget, lumayan. Ngabisin waktu yang cukup banyak. Jangan bingung, ambil mobil secepatnya. Ya ampun, waktunya cuma 10 menit lagi. Ya ampun. Tunggu. Aduh, please jangan pakai mobil yang melintir. Ini agak sedikit bikin stressful nih, misi. Yang bagian sini ya. Alright, udah deket sama yang kedua. Aduh, biji nih mobil, sumpah. Bintang kita berkurang jadi bintang 1. Oke, seperti ini adalah markas polisi. Misi Bapak Polisi. Gua lindes dua-duanya dong demi dapat satu buah motor ya dong. Oke, lanjut. Ini adalah motor yang kedua, lanjut. Tunggu, ini keluarnya di mana? Ya ampun, kita udah maling motor dan harus ngembaliin motornya. Ini kita harusnya jatuh ke bawah. Kayak ke sini. Nice, dorong. Alright, ke sini seperti ya. Ambil jalan tolnya. Ini benar gak sih? Oh ya, benar. Ini tinggal ngikutin jalan doang. Oke, menarik. Untung aja jalan tolnya antar kota, antar provinsi. Ya. Benar, ini baca cabang. Aduh, pusing gua bacanya. Oke, cari jalan yang paling lurus. Cari jalan yang paling benar. Itu ada sirine polisi di belakang. Tidak perlu kita gubris dan tidak perlu kita indahkan. Jadi itu dia mobilnya. Ya sudah, itu dia. Ya, oke, ini dia. Hey you. Oke. Tenang Bang Scott. Motor kedua, easy man, easy. Lanjut. Aduh, ini lama banget cutscene-nya ada. Setiap detik itu berharga. Mobil. Bukan mobil polisi, jangan mobil polisi. Bagus, terima kasih Bapak Polisi. Jangan dihancurin itu mobil gua. Pak Polisi, itu calon mobil gua. Ya kan, di jalan lewat sini. Next one. Oke. Gua enggak terlalu hafal jalan sini. Oke, untung saja di sini ada pembukaan yang luar biasa indah. Gua deg-degan, yang paling deket adalah jalan pertama belok kiri. Kita abang. Hai kan. Itu dah ini mobil polisi masuk dari dimensi mana coba? Kita abang. Hai kan. Buset, tiba-tiba muncul. Aduh, udah mulai gelap lagi. Sedikit melindes orang-orang yang tidak berdosa. Tidak apa-apa. Oke, sebenarnya agak sedikit masuk akal kalau kita masuk asshole. Masuk paint and spray. Cuman cuman sebenarnya kalau kita ganti cat mobil kita itu lebih masuk akal, lebih pintar. Cuman gua takutnya enggak kebagian waktu. Karena waktu adalah esensi yang paling berharga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mamma mia, ini polisi tetap muncul dari mana-mana ya. Dari dimensi sakral muncul terus. Buset dah. Oke. Sudah nyampe yang ketiga. Ini dia si Jali. Mana motor polisi ya? Ini dia motor polisi. Oke, lindes polisi yang menjaganya. Biar nggak dipakai. Buruan naikin. Naikin cerdas sekali. Jangan sampai gua ditabrak mobil polisi. Oke, langsung masuk ke tol. Seperti ini gua sangat luar biasa profesional, saudara-saudara. Mana tuh truk? Oh, dekat. Di mana Habowski naik sini? Kita bakalan. Ada yang sudah sudah stun, udah akrobat. Naikin coy, buruan coy. Easy man, 3 in 1, buruan turun. Itu satu udah. Coy, turun. Okay. Mobil yang pas itulah yang dicari. Anak pang jalanan. Ya, Bapak Polisi lihat aja ya. Tidak apa-apa. Kalau nggak salah satu motor lagi ada di jalan deh, kalau nggak salah.
di sini cuman ikutin jalan dong. Biji. Nggak dinabrak juga sayang. Oke, permisi Bapak truk, kita bakalan ketemu nanti. Oke, pertanyaannya adalah di mana? Oh, di situ. Oh, dia ada di sebelah kiri lagi. Habuski. No. Oh, terima kasih. Edah. Terima kasih. Kita punya uang. Oke, mana dia? Oh, ini dia. Cerot. Terima kasih. One more. Naik coy. Wadimor motor Indonesia. No. This is so bad. Freaking bad. Naik. Cici. Aduh. Sumpah gua kesel banget kalau misalkan AI-nya bodoh di saat-saat terakhir. Sumpah lu ngapain ngedance break dance dulu. Enggak sekalian lu wudu dulu sekalian. Aduh. Aduh, gua di jalan yang salah lagi. Tetap ke jalan yang lurus. Nah, indah sekali itu dia. Ada karangan bunga tadi gua lewatin. Apaan coba? Ya, hujan turun. Truk lu enggak usah sengaja dong, enggak usah sengaja muter-muter gitu dong. Enggak udah sengaja oleng-oleng gitu dong, bosku. Please bilang udah. Okay, that should do. Take care of those bikes. Now get out of here. Skill Bang Scott masih on fire, boss. One try. First try, baby. Gila. Itu adalah benar-benar bikin gue deg-degan beneran, sumpah. Di waktu ada polisi. Dan gila. Gua butuh protein, berikan aku telur. Pembukaan misi yang benar-benar seru ya, benar-benar bikin jantungan gua. Itu baru misi yang bagus tuh, gua suka banget sama misi yang kayak gitu tuh. Indah, mas ya. Kesel gak sih kalau misalnya lu lagi nyetir tiba-tiba ada perempuan yang menabrakkan kepalanya ke mobil lu sehingga mobil lu tenggelam di dalam sungai gitu kan? Anjay, mabar. Let's go. Boom. Sempurna. Menuju misi yang selanjutnya nih. Caligula Casino. Asik. Ini tempat yang bakalan kita bobol sih ntar. Sorry. Lama gak makan mie. Tapi masih bagusan. Kalau menurut Bang Scott sih masih bagusan Red Dragon sih. Oh ya, ini dia. Let's go. Akhirnya kita bisa makan mie. Intensif kare. Oi Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's happening? Hey, there's some top fanny down at that pool, Pabsy. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay, I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit. But so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. Okay. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino. So I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit. Let me think about this. You're going to have to break it down for me real quick. Okay. The Sindacos are on the warpath. Sindaco lagi okay? perang, I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Ferrellis, they will take this opportunity to rub him out. Mm-hmm. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, Okay, relax. Ngerti banget. I'm gonna shoot over to the hospital and move the body or something. Mm. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada bing. Jadi ya, ada anggotanya yang gak boleh mati gitu, gak boleh terbunuh. Kalau enggak, dia yang bakalan kena blame-nya atau dia yang bakalan disalahinnya. Alright, tempatnya gak terlalu jauh ya sebenarnya. Astaga, mobil gue melintit mulu dari tadi. Sumpah, Bang Scott lebih doyan mendingan pakai apa namanya, transportasi udara daripada pakai mobil, bener-bener. Sumpah, ada bujek. Oke, ngapain kita? Hello, sir. Can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. Kenapa nih? An ambulance just picked him up. Aduh, Mr. Sindaco udah diculik sama ambulan-ambulannya, coy.
Sindako, mari main Sindako, anjay. Find the ambulance that contain Johnny. Gue mau ganti mobil dulu karena mobil ini lebih kelihatan laki. Karena mobil gue yang sebelumnya udah mau hancur. Mari kita cari mobil Pak Sindako, asik. Oh yang itu udah kelihatan. Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya gimana? Oke. Ditabrak, disuruh ditabrak. Oh, bukan di sini. Oh, ngeceknya dengan cara tradisional. Tabrak dan lihat gitu kan. Agak sedikit ekstrim juga. Bukan di situ. Ada 3. Gua rasa sih kalau misalkan yang gua pikir, yang gua kira gitu ya, dari 3 gitu pasti gua nemunya di paling terakhir biasanya kayak gitu. Oke. Enggak apa-apa, ini mobil gua sedikit mirip tank. Gua rasa kuat buat nabrak-nabrak ambulan mah. Ambulan selanjutnya sudah di depan bata. Bapak Sindako, apa kamu di sini? Boom! Oh, bener. Smash it up a bit. Oh, kita disuruh ngancurin mobil ini. Oke, okay. Kita rusuhin. Oke, okay. Iya, mau kemana ente? Ini tembak boleh nggak? Oke, okay, gua nggak bakalan terlalu nembak banyak-banyak. Takutnya meledak. Kalau meledak kayak biasa ya. Kayak sebelum gua hancurin dia udah hancur sendiri kayaknya. Gua nggak berani nembak dia sampai kebakar. Soalnya kalau misalkan ya ada polisi lagi, sumpah. Soalnya gua takutnya kalau sampai meledak malah kalah kayak misi di lapangan terbang waktu itu. Yang mau kanan. Oke, okay. Quick get in the ambulance before backup arrive. Jangan. Oh, kalau lagi misi ini nabrak apa namanya polisi nggak kenapa-napa. Oke. Bukan ambil. Oke, drive Johnny back to the meat factory, apalagi itu. Ada. Hancur duluan, aduh. Hancur duluan ini ambulan, aduh. Udah berasap-asap dikit dah, asapnya udah tipis bet dah. Itu di mana dah? Pabrik daging. Oh, set dah jauh dah di situ dah. Oh, dah ala bujek. Tuh, gimana caranya kesana tanpa meledak ya. Itu kita pikirkan nanti ya. Oke, lewat sini. Get Johnny back to big. Aduh, kita sambil dikejar-kejar mobil dulu. Biru dan indah ini lagi. Oh my god, Pak polisi, kamu kok gabut sekali? Oke, okay, ada whisky. Whisky tabrakin dia kesini. Nah, bye bye. Bodoh. Misi bapak. Alright, dari sini tinggal lurus. Itu mobil pink ngalangin aja. Alright, dan kita sudah nyampe. Itu mobil biru udah nggak ada kabarnya lagi. Ada kabarnya lagi di belakang. Misi pak, ya, saya lagi dikejar-kejar. Udah amat, gue nggak mau terlalu ngelihat mobil, apa nggak mau lihat belakang, takut nabrak. Karena ini mobil ambulans sudah berbahaya sekali. Oke, target sudah di depan mata. Mobil biru. Ah, masih ada. Gue pakai ngerem lagi. Ini dia, tinggal belok kiri dan kita nyampe, saudara-saudara. Ha, Bowski. Mamai. Hey Johnny, how you feel? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. Torong, easy man, berisik betah ini mobil. Wow, kebuka 3 misi, misi cops yang satu yang C, misi yang dolar itu misi Uzi, yang dadu itu misi yang tadi nih, bersama keluarga Sindako gitu kan. Gue pengen nyoba yang itu dulu, buset dah, orang ditonjok-tonjok aja, gue bakalan lanjutin misi yang si Uzi dulu biar selesai semua gitu kan. Alright, latnya melakukan misi Uzi. Okay, we got the bikes, the Uzi taking care of the uniforms. Now we just gotta get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street level jack and it could get up. I have an idea. Have you ever seen those helicopters they use to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal a sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Me neither. Hey, don't look at me. Or me. Ada satu-satunya pilot di sini. I'll fly it then. We could respray it at the airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley, only bigger. Yeah, thanks for that. Okay. Kayaknya kita ngambil pesawat yang bisa narik barang. Alright, masuk ke sini. Gimana cara masuknya ini? Ada bujuk, gimana cara masuk ke sini? Oke, lewat sini sepertinya.
Menarik, menarik, menarik. Cara bukanya gimana? Oke, terima kasih. Halo Bapak, permisi. Alright, restricted area. Seperti kita bakalan melawan tentara-tentara ini. Oh no, kita ditembaki sama tentara-tentara ini. Saatnya fighting, fighting in the sky, brother. Oke. Satu is dead. Dua is dead. Mana lagi? Tiga is dead. Bonus palanya hilang. Terus kita kemana? Masuk ke dalam kali ya. Alright, alright. Bentar-bentar, gue ngoleksi nih. Karena mahal biaya pelurunya. Oke, okay, oke. Okay. Gue bakalan coba sneaky. Dia datang duluan. Halo, Bapak. Selamat tinggal, Bapak. Oke, sudah. Mudah-mudahan tidak banyak. Banyak, banyak di dalam, banyak. Jawaban gue terkabulkan. Ada pala. Ini siapa ya? Oke, satu sudah hilang. Mana lagi? Siapa yang nembakin gue dia? Oh, dari atas. Oh my god, gue gak bawa armor lagi. Holy bullsek. Bapak bengong aja, Pak. Awas pala hilang, Pak. Oke, kita tembak di pantatnya sih, itu lebih tepatnya. Oke, sudah. Oh iya, itu ada yang di depan gue. Kenapa gue abaikan gitu kan? Tepat ke jantung dan hatinya. Asik. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada orang di sini? Oke, tidak ada. Banyak, 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 banyak. Now be in. Yes, dia udah. Oh, ada armor. Ih, perhatian banget sih GTA Esa. Menembak apa? Itu gua apa yang gua tembak? Gua ini ngapain sih, Kar? Gua main sniper aja. Ini sniper sih sebenarnya OP banget nih, senjata GTA yang benar-benar OP. Oke. Gimana lagi? Tuh, satu hit doang. Hit-hitnya kan tadi ankle-nya gua tembak enggak mati. Gua masih ada. Jauh banget, Bapak. Iya. Dia. Gua kira mati, nunduk tahu-tahu head dah buset. Oke, aman. Aman. Lu tidak aman, tidak aman, tidak aman. Dari mana itu? Dari mana itu? Oh, dari atas. Mu nakal. Kayaknya bukan dia deh, bukan dia yang nembak. Mana dia? Kok buset-buset, gua ngelawan apa setan? Ini apaan? Dari mana itu? Halo. Suka benci gue kalau misalkan ada lawan yang nggak. Oh iya, gue ngapain lihat ke atas apa seorang di sini. Easy club kasih babang squad armor. Sebenarnya nggak perlu gitu, orang pro mau nggak perlu gitu. Cuman ya jaga-jaga gitu, takutnya gue terlalu sesumbar mati gitu kan. Oke, ya kemana? Sini kali, di sini satu jatuh ya jalan. Oke oke, dapat titit kuda mulu anjanya. Keinget titit mulu bang. Apa sih tapal kuda? Ya, mana tadi? Mana tuh biji? Kita kasih hadiah aja. Wih, Abowski. Gua gak tahu itu kena atau enggak. Yang penting kelihatan keren. Tidak kena, saudara-saudara. Tidak kena. Mana lagi mana? Mana itu yang nembak? Oh, dari atas. Mana sniper gua? Sniper rifle. Kakinya pincang. Mana lagi? Ke atas nih. Ada flamethrower. Gue gak terlalu butuh sih. Oh yes, ada yang bengong. Kenapa gue gak bisa nembak? Pak, jangan liatin kaca, liatin ke luar. Apa yang lu jaga? Itu buset, oh my god, banyak. Untung aja gue kira gak kelihatan baling-baling bambunya. Berkamuflase, oke, sip. Oke. Jadi ya itu, kalau misalkan lu bisa aja kalau apa jalanin misi GTA dengan dengan barbar, tapi kalau menurut gue lebih seneng semi barbar gitu ya, karena kalau misalkan semakin kesini lama-lama musuhnya semakin susah. Oh. Holy bullsek. Oh yo, we always love you. Oh my god, kenapa kamu tebel banget darahnya? Sudah. Yes, easy man, apalagi. Oh, mama. Oke. Gua bersama pedang ungu kesukaan gua. Ini joystick. Biar kendali pesawatnya lebih stabil. Oke, go to the depot and pick up the bank fan using helicopter. Oh.
Kan baru Bang Scott bilang gue lebih apa namanya, lebih prefer misi-misi dengan menggunakan helikopter dan gue dikabulkan. Indah sekali. Alright, itu apa yang turun pelan-pelan? Head dah, itu apa yang gelandul di bawah-bawah? Oke. Dan ya gue ingat banget kalau misalnya pesawat ini tuh nggak terlalu kenceng, nggak sengebut pesawat-pesawat lawannya. Dan mudahan tempat gue ngambil apa tadi, truk ya kalau nggak salah ya, fan-nya itu nggak terlalu jauh. Oke, semakin dekat sepertinya di sini. Iya, apakah itu fan-nya? Iya, benar sekali Bang Scott. Iya fan-nya. Tenang. Ini dia misi yang paling penting. Stabil. Agak munduran dikit, biji. Oke, ambil. Abuski. Kenapa tidak ambil? Itu sudah terlalu... Oke. Jangan turun, Edda. Buset, gue lupa bahwa... Iya, nggak apa-apa. Naikin. What? Di luar rencana, cuman tidak apa-apa. Agak sedikit mentok ya, melengsong. Naik kamu mobilku. Iya, menuju tempat selanjutnya. Mudah-mudahan dekat dan tidak jauh. Oke, jauh. Kita melewati piramida Giza. Anjay. Kenapa nggak ditaruh di ujung sini aja gitu? Jangan bercanda. Udah jauh. Sumpah ini jauh banget dari ujung ke ujung ya. Tahu nggak? Ini apa namanya? Kita harus bawa ujung truk ini ke landasan terbang punya kita yang dulu tuh. Jauh amat. Kalau gue lepas di sini enak kali ya. 2 hours later. Our song is on repeat and I'm dancing on to your heartbeat. 3 hours later. I still see your shadow in my room. Can't take back the hole when I give you. 5 hours later. Di ujung kota merupakan tempat bermain gembira. Sang gajah terkena flu. Pilek tiada henti-hentinya. Anjay mabar. Iya itu dia. Sang beruang tidur. Gua gak mau lanjutin lagunya, takut kena copyright. Soalnya suara gua tuh mirip banget sama penyanyi aslinya. Oke, itu dia. Perjalanan yang jauh. Awas saya gagal karena hal-hal yang menjengkelkan. Udah gak lucu lagi. Bukan gak lucu, capek gua. Stop. Stabil. Alright, stabil. Turunin pelan-pelan. Yes, easy man. Itu lepasin ujung titiknya. Oke, mantap man. Naikin. Kalau melihara ikan, ini kayak ikannya lagi pup gitu. Naikin. Kayak pup ikan yang apa, ngeglember-glember di akuarium. Ingat betul dulu punya ikan kayak gitu. Oh, udah sampai pupnya panjang banget gitu, ngeglember-glember. Enak banget ya. Kok enak banget. Hey, CJ. You never cease to amaze me. Anjay. Good looking. Where's Wolf? I don't know. He insisted on driving here himself. Could be anywhere. Yeah, I guess. Alright, dude, I'm out of here. I'll see y'all later. Mantap jiwa, man. Oh ya. Misi ketiga selesai. Dan sepertinya misinya si Uzi udah hilang ya, tinggal C sama Dadu. Gue bingung nih yang selanjutnya pengen lanjutin yang mana dulu. Tetapi seperti biasa, gue pengen nunjukin bahwa gue gak nge-cheat, kita nge-save secara langsung. Ngabuski swadungski. Dan ya, sepertinya itu dia dulu untuk misi GTA San Andreas Full Mode No Cheat kali ini. Semakin lama semakin seru dan mendebarkan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara nge-subscribe dan tekan tombol notifikasi. Kita bakalan melihat lu lagi semuanya di GTA selanjutnya. Bye-bye.